Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat saat di tempat kejadian perkara masih selidiki motif pembunuhan seorang perempuan di lobi apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tim Reskrim Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka untuk menggali motif pembunuhan. Namun saat di tempat kejadian, polisi tidak temukan ada barang yang hilang dari korban. Polisi juga tengah mengumpulkan bukti-bukti lain di TKP dari tindak kriminal yang dilakukan pelaku di depan lobi apartemen tersebut. Untuk motif ini masih kita dalami, ya, karena untuk pada saat di TKP pun dan saat pendalaman sampai saat ini pun tidak ditemukannya ada barang dari korban yang hilang. Ya, jadi ini mungkin murni memang melakukan tindak pidana pembunuhan atau pasal 338 KUHP. Tapi kita masih ingin mendalami lagi motifnya apa ya, yang membuat pelaku ini sehingga melakukan tindak pidana atau perbuatan kriminal ini. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan seorang perempuan di lobi apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Usai memeriksa pelaku dan 7 orang saksi dari pihak keamanan apartemen, keluarga pelaku dan korban, polisi bilang tidak ada motif dendam yang melatari peristiwa ini. Pelaku pun disebut tidak mengenal korban. Polisi menambahkan akan memeriksa kejiwaan pelaku. Soal motif pembunuhan ini, polisi juga masih belum bisa menyimpulkan. Ya, jadi untuk motif sendiri yang sudah bisa kita pastikan, ya, tidak ada dendam pribadi terhadap korban, ya, yang pelaku tidak memiliki dendam pribadi terhadap korban. Kemudian juga pelaku tidak ada keinginan untuk mungkin menguasai benda milik korban atau melakukan perampokan, ya, dan yang juga pelaku ini tidak ada tujuan terhadap korban, tidak kenal, ya, antara pelaku dengan korban ini juga tidak saling mengenal. Memang pelaku ini beberapa kali pernah berdatang, ya, datang ke area tersebut, dan ketika bertemu dengan baik itu kerabat korban maupun dengan pihak keamanan juga, memang penilaian dari mereka ini bahwa pelaku ini memiliki perangai atau perilaku yang aneh, ya, yang aneh, yang tidak biasanya. Dan tentunya ini kita harus buktikan juga secara medis, ya, artinya dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan. Sementara itu, manajemen Central Park buka suara mengenai kasus pembunuhan yang terjadi pada Selasa 26 September 2023 lalu. Pihak manajemen menyebut lokasi kejadian tidak berada di kawasan mall.